Selamat datang di channel saya. Di video kali ini saya akan bahas tentang Sam Sully. Nah, hal ini sudah listing ya teman-temannya. Tadi kita sudah menonton labnya. Kecewa banget ya teman-temannya. Padahal ini IPO saham terakhir di bulan Desember dan terakhir di tahun 2023 ini. Yang dibawa ini aja si AHA. Ternyata AHA itu kurang menarik ya teman-temannya. Oke, mari kita lihat dulu nanti ya. Nah, sebelum itu kita lihat tadi opennya tadi aja 165 sampai dia jatuh ke bawah low tadi teman-teman di 160. Nah, ini dia. Mungkin banyak panik dari ya teman-temannya di 160 tadi itu mungkin ya karena sudah low itu tadi tuh opennya saja. Jadinya pastinya akan banyak scalping masuk juga. Nah, banyak juga pastinya retail panik dan jualan pastinya pada saat open low tadi. Baik juga saya lihat banyak jualan pastinya. Nah, dan kalau kita lihat sih ditutup hari ini di 162. 4,7% untuk si AHA ini, yaitu IPO saham Sully ini. Nah, jadi perubahannya 8 poin. Nah, kalau kita lihat sih, tadi tuh ada tembok di 175 ya. Nah, 175 tadinya dicabut, tadinya kebuka, naik dia ke atas tadi. Nah, ini. Nah, naik ke atas di setengah 11 tadi. Ada tembok tadi kuat benar ya, teman-teman. Dan juga ada tembok di 170, sempat ke bawah tadi, naik lagi ke atas dia. Nah, naik lagi ke atas dia, sampai naik dia di 174.75, tanya di 175 tuh di tembok. Nah, tembok itu nggak mau kasih keluar, malah di hajar terus di sebelah kirinya sampai turun lagi ke bawah dia. Nah, turun lagi ke bawah di sini, mulai angkat lagi dia di 913.4 juga ada yang nontonnya untuk live saya anak itu. Nah, jadi kalau teman-teman yang ikut Sully ini mungkin kecewa juga ya. Tidak cuan pastinya. Ada juga yang kena stop loss pastinya langsung pasang ini taunya open low dan juga ada juga cuannya sedikit mungkin jual di 175 atau masih yang hold mungkin sudah jual di atas mungkin sudah ada yang beli di bawah atau juga malahan masih hold. Nah itu, dan untuk jumlah sahamnya saja sudah beda sekitar 2 juta lot teman-teman itu. Oke, mari kita lihat dulu untuk bakal summary-nya. Nah, kita lihat dulu untuk di pasar nego apakah ada tukar barang. Oke, ya tidak sama sekali ini XL. Oke, coba kita lihat di reguler. Kita lihat untuk netnya. Nah, ternyata yang nembok ini adalah YP teman-teman. Dan AHA, ternyata AHA ini tidak jualan sama sekali, malah nembok dia teman-teman. Kemungkinan yang nembok ini adalah YP pada saat tadi tuh. Tebal banget ya tembok tadi ya, taunya jebol temboknya. Mungkin dihajar oleh ini sama LF dan PD ini. Banyak retail panik jadi dihajarnya itu. Dan ternyata ada CP, HP, GR, dan AG. Nah, kalau kita lihat sih untuk ini lumayan bagus juga ya untuk bakal summary ya. Retail banyak call semua ini sudah. Artinya retail ini rata-rata nih ada yang jual untung dan rugi atau balik modal saja. Karena dia tadi itu kita lihat set witus ya di angka di 169 dan 170 itu. Nah, jadi teman-teman tuh siapa sih YP ini ya? Saya masih penasaran sih yang nampungnya itu. Tapi kalau kita lihat untuk skenario seperti halo kemarin tuh emang YP tampung teman-teman dan juga CP. Nah, ternyata dua ini nampung teman-teman. Ternyata AHA ini jagain harganya teman-teman, mungkin takut kecewa nggak jadi nama tuh, dia takutnya ALB meskipun tidak ala teman-temannya. Harusnya sih AHA ini jagain teman-teman itu, mungkin tekanan kuatnya itu teman-teman sudah sepi, ada yang jualannya kuat itu. Ternyata yang jualannya ini adalah nih itu. Oke, coba kita lihat bukan netnya untuk scalpingnya. Ada YP dan YP ya, ada scalping juga, GL juga, PD, AHA, MG juga, MG nyata scalping ya, ada PD, XL, BQ, dan lain-lain. Nah, jadi kalau kita lihat sih untuk bakal sahamnya sih bagus sih, tapi ya untuk sahamnya kurang ya teman-temannya. Ya, apalagi yang bawa itu adalah AHA. Jadi kan kita tahu, AHA ini pastinya jarang banget sama itu, oh kalah. Nyata benar, kalau dia sendirian tuh jarang banget. Ternyata hal ini benar Sully tidak lock AHA. Untuk AHA saja enggak teman-teman, ditutup di zona hijau aja tidak, ternyata tetap ditutup di zona merah minus 4,7% itu. Nah, jadi gimana teman-teman, apakah teman-teman tadi masih ada hold atau teman-teman ada beli, taunya ngepam naik ke atas dia dan teman-teman tuh sudah jualan dan cuan. Nah, kalau teman-teman sudah cuan, selamat ya teman-temannya. Hiki tadi di 190 itu dia. Oke, mungkin itu saja sih teman-teman untuk IPO saham Sully ini. Nah, kemungkinan di bulan Desember ini tidak ada IPO lagi ya teman-temannya. Mungkin di awal bulan Januari di tahun 2024 akan ada lagi itu. Oke, mungkin
itu saja sih teman-teman untuk video singkat saya. Oke, sekian dulu video singkat saya. Terima kasih sudah menonton. Salam cuan.